Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini. Dan kita mau bahas lagi mengenai iman. Ratu Adil pernah jelaskan kepada saya bahwasanya iman adalah senjata pamungkas kita untuk hadapi iblis, untuk hadapi segala persoalan. Iman adalah senjata pamungkas, dan iman adalah pondasi dasar. Banyak sekali orang-orang yang salah menafsirkan tentang iman. Banyak sekali orang-orang hanya membahas iman mengenai keimanan atau keyakinan mereka pribadi. Perlu diketahui bahwasanya iman adalah senjata pamungkas. Kamu tahu nggak apa itu senjata pamungkas? Senjata pamungkas adalah senjata andalan, senjata yang paling kuat, paling sakti. Kalau bahasanya orang itu paling sakti, paling kuat, senjata andalan. Biasanya senjata pamungkas itu akan dikeluarkan untuk menghadapi musuh-musuh yang kuat, sehingga senjata-senjata kita, kesaktian kita kok ya lainnya tuh bisa dihadapi. Akhirnya kita keluarkan senjata pamungkas kita, kita gempur dengan senjata iman. Iman adalah senjata pamungkas untuk hadapi iblis, hadapi persoalan, hadapi keinginan daging. Maka dari itu, bangunlah segala sesuatunya dengan pondasi dasar imanmu. Bahkan dikatakan bahwasanya segala sesuatunya akan terjadi sesuai imanmu, sesuai yang engkau yakini, sesuai yang kau ingini, maka terjadilah. Maka dari itu, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, mari kokohkan iman, kuatkan iman. Jangan sampai iman kita redam, jangan sampai iman kita patah. Dan bila mana kita hadapi pengujian-pengujian, uji coba, pencobaan dari iblis, kita patahkan pencobaan dari iblis dengan dasar iman, dengan senjata iman. Kita patahkan, patahkan pencobaan iblis, patahkan uji coba iblis. Kita harus menjadi seperti Allah. Bukan kita menjadi Allah ya, tapi kita menjadi seturut seperti Allah. Tuhan itu sempurna, Tuhan itu tidak bisa dicobai, dan Tuhan tidak pernah mencobai. Maka dari itu, jangan biarkan kelemahanmu, jangan biarkan keinginan dagingmu itu mencobai kamu dan menghancurkan kamu. Tutup segala kelemahan dengan dasar iman. Iman harus selalu membara, iman harus selalu berapi-api, iman harus selalu naik, meningkat. Di mana iman ini menjadi dasar.